Soalan saya, Ustaz. Dalam bab politik, Ustaz mengatakan demokrasi itu haram. Macam babi. Dan kalau kita boleh makan kalau darurat. Sekarang ni saya lihat Ustaz sudah masuk UMNO. So saya nampak Ustaz macam dah makan peha. Kemudian Ustaz makan Ustaz masuk PRU. Dah macam makan peha lagi satu. Sekarang ni Ustaz jadi esko pula. So Ustaz dah makan lagi Eko. So apa kadar darurat yang sebenarnya bagi Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah mengeluarkan kenyataan tentang demokrasi ini bukan sekali, bukan dua kali, bukan tiga kali, bahkan mungkin puluh kali. Bahkan mungkin kalau sekiranya daripada awal lagi, daripada tahun 2006 ataupun 2004, apabila mula menyentuh isu-isu ataupun mengajar tentang agama, saya dah bercakap pasal demokrasi. Di mana saya menekankan perlu difahami oleh seluruh kaum muslimin, demokrasi bukan sistem Islam. Itu sepakat para ahli ilmu, para ulama. Tak payah cuba usaha untuk mengislamkan demokrasi. Tak. Namun apabila kita telah berada dalam sistem, kita perlu berusaha untuk meminimumkan kemudaratan yang terhasil. Pertama, sudah tentu cuba untuk tukar sistem. Nak tukar sistem dalam keadaan, dalam konteks sekarang, wallahu alam, anda pandangan peribadi anda agak mustahil. Dalam keadaan sekarang untuk ditukarkan sistem itu secara drastik. Namun apa yang mampu kita buat adalah meminimumkan kemudaratan ataupun perkara-perkara fasad, perkara-perkara keburukan yang terhasil daripada sistem tersebut. Contoh, apabila demokrasi memberikan hak mutlak untuk bersuara, hang nak cakap apa, hang cakap. Hang kata apa, hang nak kata. Sedangkan prinsip Islam tidak. Dia meminimumkan perkataan dan ucapan itu hanya kepada hal-hal yang baik. Maka na yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa-siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat, hendaklah dia bercakap benda-benda yang baik ataupun dia berdiam diri. Itu ada sekatan dan haknya. Berbeza dengan sistem demokrasi itu sendiri yang memberikan hak mutlak kepada manusia. Jadi dengan demikian, apabila saya terlibat dalam sistem ini, bukan bererti saya mengatakan sistem ini halal, bukan bererti saya mengubah kenyataan saya bahawasanya sistem demokrasi pada hari ini halal. Tak, ia tetap bukan sistem Islam. Keterlibatan dalam sistem ini sebenarnya adalah bertujuan untuk meringankan ataupun mengurangkan kemudaratan yang terhasil dari sistem tersebut. Ia mungkin berbeza-beza kemampuan dan juga orang kata apa, sikap seseorang terhadap sistem ini. Kemampuan ini ada merujuk kepada ada orang mampu untuk ubah, ada orang tak mampu untuk ubah, ada orang yakin dia boleh ubah, ada orang rasa aku macam tak yakin duduk dalam sistem ini dan sebagainya. Sebab itu apabila kami cuba libatkan dalam sistem ini, kami meminta nasihat salah seorang tokoh ahli ilmu, Syekh Abdullah Al-Ubailan, seorang syekh murid Ibn Baz rahimahullah. Apa kata beliau? Kata beliau, apabila kamu terlibat dalam sistem ini, ia tidak bererti hukum asal demokrasi itu berubah-ubah menjadi halal bagi seluruh umat manusia. Sebab itu keterlibatan kamu adalah untuk mengubah apa yang kamu mampu ubah. Keterlibatan kamu adalah untuk membuka ruang agar Islam itu tertegak. Keterlibatan kamu adalah untuk menegur dan memperbetulkan. Namun jika keterlibatan kamu mafsadah keburukan berterusan di atas muka bumi, maka wajib dan wajarlah kamu meninggalkan sistem ini. Itu pesanan Syekh Abdullah Al-Ubailan. Anda bersama-sama dengan sahabat-sahabat dari kami 15 orang yang hadir, yang kami sama-sama turut menyertai dan kami sama-sama mendengar nasihat beliau, dan kami insya-Allah berjanji dengan Syekh Al-Ubailan, bukan kerana Syekh Al-Ubailan, akan tetapi atas asas nasihat kerana Allah Subhanahu Wa Taala, kita berusaha untuk lakukan apa yang patut. Sebab itu anda lebih suka untuk kita buka minda, untuk kita berdiskusi, untuk kita berbincang dengan mana-mana pihak tanpa berada dalam ruang lingkup yang sempit saja, UMNO-UMNO saja, PAS-PAS saja, PKR-PKR saja. Kalau kita betul-betul inginkan kebaikan, sebenarnya kebaikan itu bukan tertumpu kepada parti politik semata-mata. Kebaikan, al-haq, kebenaran itu sebenarnya berada pada sesiapa sahaja.
Namun, bagaimanakah kaedah kita membawa dan melaksanakan kebenaran itu? Sudah tentu bagi orang yang ada platform, dia mampu buat. Sebab itu kita mengharapkan perbincangan-perbincangan dan diskusi-diskusi untuk berkongsi idea, berkongsi pendapat dan pandangan. Wallahualam.